Pemerintah Provinsi Riau bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar rapat koordinasi dan meluncurkan program teknologi modifikasi cuaca dan kanal blocking untuk mengantisipasi dan penyelesaian kebakaran hutan yang mungkin terjadi kembali di Riau. Dengan menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, melakukan upaya siaga bencana dengan cara penyemaian bibit garam pada awan yang berpotensi menjadi awan hujan, sehingga memungkinkan untuk mengurangi hotspot pada musim kemarau mendatang. Rapat koordinasi dan pembahasan tim kerja dilaksanakan di Aula TNI AU Rosmin Nurjadin dengan mengundang seluruh jajaran dan stakeholder serta SKPD terkait di wilayah Provinsi Riau. Program TMC merupakan program lanjutan tahun lalu di mana program teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan ini secara teknis dilaksanakan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi dan dibantu pihak Angkatan Udara dengan menggunakan pesawat C-295 milik TNI AU. Pada tahap awal, BNPB Pusat bekerja sama pemerintah provinsi dan BPPT mempersiapkan anggaran yang cukup besar untuk siaga bencana tahun ini. Untuk teknologi modifikasi cuaca atau yang lazim disebut dengan hujan buatan, untuk tahap awal BNPB menyiapkan anggaran sebanyak 25 miliar. Kemudian untuk ide dari Kementerian Lingkungan Hidup yang akan melakukan upaya pencegahan darat dengan cara pembuatan kanal blocking di kawasan yang berpotensi memiliki titik api dan kawasan gambut lainnya. Sementara target utama dalam operasi pencegahan ini harus segera dilaksanakan mengingat sudah masuk musim kemarau. Dengan melibatkan seluruh masyarakat untuk pembuatan kanal blocking sebanyak 150 paket kanal tahap awal dengan dana yang dipersiapkan sebesar 15 miliar. Selanjutnya akan disesuaikan sampai dengan kondisi Riau bebas dari titik api dan bencana asap yang hampir setiap tahun terus-menerus melanda Riau. Di akhir sambutannya dalam launching program TMC dan kanal blocking, PLT Gubernur juga menyampaikan terima kasihnya kepada BNPB, BPPT, dan seluruh jajaran yang telah membantu sepenuhnya dalam upaya mendukung penuh pencegahan bencana asap yang terjadi di Provinsi Riau. Berikut konferensi pers Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Jadi yang mendasari terhadap TMC ini adalah selalu kami dapatkan dari prediksi dari BMKG maupun juga dari BPPT. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Heru, bahwa tahun ini dinyatakan sebagai tahun El Nino. Oleh tahun El Nino. Oleh karena itu kita juga harus waspada. Oleh karena itu dengan kemudahan yang ada pada kami di BNPB yang tadi saya sampaikan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang perang bencana yang terdiri dari tindakan pencegahan, kemudian siaga darurat, tanggap darurat, kemudian transisi di darurat, dan terakhir adalah rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya mohon yang di belakang jangan tipu dulu ya, yang di belakang mohon jangan tipu dulu. Ya, ini nanti mengganggu teman-teman wartawan ini. Nah, anda ikut dengerin aja. Nah, dengan demikian maka kami membuat TMC ini. Namun juga bertepatan dengan itu ada satu ide segar bagi tindakan pencegahan yaitu tentang kanal blocking. Dulu pada tahun 2013-14 kita minta embung-embung di tiap-tiap wilayah perlindungan. Dan proses ini berjalan terus, ya memang belum sempurna sekali. Lalu muncul ide dari Ibu Menteri LHK untuk kanal blocking itu. Nah, jadi pada hari ini juga langsung dimulai ide itu. Diharapkan kanal blocking ini yang saya anggap sebagai subsatgas khusus ini bisa kita buat dalam tahun Indonesia ini kalau bisa 1000 kanal blocking. Nah, tugas dari pemerintah daerah dalam hal ini adalah menentukan tempat-tempat mana yang dibangun kanal blocking itu. Jadi prinsipnya adalah bagaimana kita membasahi kabut. Oleh karena itu TMC ini juga intinya seperti itu. Kalau kita sudah diberitahu bahwa kita ada Nino, mumpung ada awan, kita berserbu lah istilahnya itu untuk
tadi disampaikan bahwa khusus tahun ini promonya agak panjang sampai Desember. Oleh karena itu kami dari BNPB menyediakan dana 25 miliar untuk kegiatan TMC, sedangkan untuk kanal blocking dari BNPB atas persetujuan dari Menteri Kehutanan keperluannya itu sekitar 15 miliar. Nah, tentu diharapkan di sini tadi saya sampaikan mungkin ada juga dari lembaga-lembaga lain yang akan membantu pembuatan kanal blocking ini. Bentuk kanal blocking itu adalah ada semacam istilahnya itu terucuk ya, Pak Tri atau Pak Dodi dari mana ya? Betul ya, dan terucuk untuk apa? Mengblok itu lalu dalamnya diberi apa? Sen pack gitu ya, Nah itu diharapkan masyarakat dilibatkan. Artinya juga kita berikan uang harian lah kepada mereka. Intinya supaya masyarakat juga mempunyai rasa memiliki itu. Nah, perjumpaan teknis tentu di sini sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur melalui Dinas PU, kemudian juga dari Pemda, sehingga secara teknis bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita yang sekarang. Pak, tadi anggaran digunakan untuk TMC adalah 25 miliar. Untuk yang tahap 2 berapa, Pak? Dan berapa lama TMC tahap 2 yang kita laksanakan dan berapa ton garam yang kita gunakan? Soal teknis tadi ya, ton garam berapa ton? Mungkin 125 ton. Untuk apa? Untuk sekarang. Hari ini 125 ton. Yang ada di sini 25, nanti per tahap akan masuk. Jadi ada kebutuhan, tambah lagi. TMC tahap 2 sendiri, 25 miliar itu berapa yang kita gunakan? Ya itu 25 miliar kita siapkan. Ya sampai Desember nanti Anda tanya saya lagi ya, itu berapa. Jadi sekarang kita siapkan 25 miliar. Kalau kurang, nanti tambah lagi. Tergantung dari hazardnya berupa elemen tadi, dan juga ada informasi saya kurang mengasih secara teknis bahwa memang Riau ini paling mudah terbakar. Tim Ceria TV, Pekanbaru.